Mungkin ada yang bertanya mengapa pejuang Palestina begitu percaya diri menghadapi invasi Zionis Israel. Mengapa mereka begitu kuat dan teguh melawan serangan militer Israel? Seperti diketahui, invasi militer Israel telah merenggut nyawa lebih dari 11.000 lebih menjadi syuhada. Sebanyak 21.000 lebih warga Palestina terluka. Bahkan ribuan orang dilaporkan masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan Gaza. Banyaknya korban meninggal di Palestina bisa saja bertambah. Apalagi serangan Israel ini dilakukan dari jarak jauh menggunakan rudal dan bom dari pesawat tempur. Israel juga telah menjatuhkan lebih dari 25.000 ton bahan peledak di jalur Gaza. Jumlah itu setara dengan 2 bom nuklir. Israel dianggap pengecut invasi yang dilakukan militer Israel ke Palestina sejak 7 Oktober hingga sekarang dianggap sebagai tindakan pengecut. Selain melanggar nilai-nilai kemanusiaan, Israel juga telah melanggar hukum humaniter internasional atau hukum perang. Serangan Israel membombardir Gaza menyebabkan ribuan warga sipil tewas disertai dengan blokade penuh terhadap 2 juta warga yang bermukim di kota itu. Pelanggaran lain yang dilakukan Israel yaitu membombardir rumah sakit, kamp pengungsian, dan tempat ibadah. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang dianggap sangat pengecut dan kelewat batas. Di balik serangan udaranya, Israel justru takut menghadapi pejuang Palestina lewat darat. Kegagalan pasukan Israel menjalankan operasi darat ke Gaza telah menyebabkan ratusan tentaranya tewas dan terluka. Israel pun ketakutan dan mempertimbangkan serangan daratnya ke Gaza. PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel akan mempertimbangkan jeda kecil dalam pertempuran di jalur Gaza. Alasan pihaknya yaitu untuk membiarkan sandera pergi atau bantuan bisa masuk. Bagi pejuang Hamas Palestina, tidak ada kata menyerah. Mereka menolak untuk menghentikan pertempuran melawan pasukan Israel. Meski diserang lewat udara dengan bom berskala besar, pejuang Palestina tetap berjuang mati-matian melawan Zionis. Bagi mereka hanya 2 pilihan, yaitu mati sebagai syuhada atau menang melawan musuh-musuh Allah. Pejuang Hamas sendiri tegas menyatakan tidak takut pada serangan Israel yang telah membombardir Gaza. Hal ini disampaikan oleh tentara Brigade Al-Qassam Abu Obeidah pada pertengahan Oktober 2023. Apa yang membuat pejuang Palestina ini begitu percaya diri melawan Zionis Israel? Ternyata ayat inilah yang menjadi penyemangat mereka. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti surat Al-Hasyr ayat 14. Jika kita perhatikan kandungan ayat ini, ternyata kaum Yahudi terdiri dari berbagai kelompok, di mana satu dan lainnya tidak pernah bersatu. Ketika umat Islam tidak mengetahui titik lemah Yahudi, maka jadilah Yahudi seolah-olah bangsa yang super, sangat kuat, dan tidak terkalahkan. Padahal sesungguhnya mereka lemah, pengecut, dan tidak kompak. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan, kata mereka yang dimaksud dalam ayat di atas adalah orang-orang munafik Bani Auf dan kaum Yahudi Bani Nadir. Mereka takut menghadapi umat Islam di masa Rasulullah dan tidak pernah berani berperang secara terbuka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa mental orang Yahudi dan orang munafik itu telah jatuh sedemikian rupa. Baik orang-orang munafik dan orang Yahudi Bani Nadir, dalam hati mereka telah timbul rasa takut dan gentar terhadap kaum muslimin. Seandainya berperang juga, mereka hanya berperang di balik benteng-benteng dan tembok rumah-rumah mereka. Kaum Yahudi dan orang munafik itu tidak berani keluar berhadapan dengan kaum muslimin. Itulah ayat yang dipegang teguh oleh pejuang Palestina. Mereka sangat yakin dengan firman Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Meski diturunkan di masa Nabi Muhammad, namun hakikat ayat tetap berlaku sepanjang masa. Namun seorang ulama besar Mesir, Syaikh Ali Jum'ah, di hadapan parlemen Mesir menyerukan pemerintah dan tentara Mesir untuk berjihad, membantu Palestina dalam menghadapi invasi dan penjajahan Israel.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube dan media sosial, ulama yang pernah menjabat Grand Mufti Mesir ini mengajak tentara Mesir untuk berjihad melawan tindakan Zionis Israel yang sudah melampaui batas memerangi umat Muslim Palestina. Risalah untuk perempuan Palestina. Kepada kaum ibu pejuang yang meninggal syahid, kalian adalah ahli surga. Mereka semua yang syahid ini akan menuntun tangan ibu bapak mereka ke surga. Bersabarlah dan teguhkanlah kesabaran, tetapkan kaki kalian, teruskan perjuangan kalian hingga tiba kemenangan Allah, kata Syekh Ali Jum'ah saat berpidato di sidang parlemen Mesir yang membahas situasi Palestina 19 Oktober 2023 lalu. Syekh Ali Jum'ah melanjutkan pidatonya, risalah untuk pemerintah Israel, nampaknya negara Zionis sudah tua dan sudah tiba masanya untuk diusir. Kalian telah ditimpa penyakit pikun karena kalian tidak tahu dengan siapa kalian sedang berhadapan. Dan kalian lupa sebelum kalian bertindak, kata ulama yang sudah hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun ini. Adapun risalah untuk tentara Mesir, yaitu tentara dari Barat, yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa mereka akan berjihad hingga hari kiamat, mereka dan keluarga mereka. Ketahuilah bahwa ini unsur yang mendasar bagi akal, jiwa dan pribadi kita. Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah. Dan di antara unsur yang membentuk pribadi kita, diwajibkan kepada kalian berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216, ucap Syekh Ali Jum'ah. Di antara unsurnya lagi, kata Syekh Jum'ah, jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar lagi, maha mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 61. Adapun risalah untuk seluruh dunia, saya ingin mendengar dari salah seorang kalian, apakah perbedaan antara apa yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel ini terhadap rakyat Palestina dan apa yang dibuat oleh Hitler? Penghapusan etnis, kekejaman terhadap rakyat, perusakan di muka bumi, dan berbuat zalim. Kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia, Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi, Ketua Angkatan Bersenjata untuk segera mengambil langkah untuk memelihara keamanan rakyat Mesir dan bersama bersatu membantu rakyat Palestina. Karena itu juga adalah isu kita bersama. Walhamdulillah awalan wa akhira, kata ulama yang pernah menjabat anggota Dewan Fatwa Al-Azhar Mesir. Selain itu, baru-baru ini gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas membantah dan mengecam klaim palsu Pentagon, yang menuduhnya menggunakan rumah sakit Al-Shifa untuk tujuan militer, sementara tidak ada bukti lokasi pasti atau waktu penggunaannya. Dalam pernyataan pers yang dikutip Goods Press pada Kamis malam, Hamas mengatakan, klaim Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Hamas menggunakan rumah sakit dan sekolah sebagai lokasi militer adalah pengulangan narasi palsu yang terang-terangan. Hamas menegaskan, narasi palsu tersebut ditunjukkan oleh kelompok lemah dan permainan konyol, juru bicara tentara pendudukan, setelah menyerbu rumah sakit Al-Rantisi dan Al-Shifa dan mengancam keselamatan pasien dan staf medis. Gerakan ini menuntut tanggung jawab pemerintah Al-Eles dan kemitraannya dengan pendudukan dalam kejahatan perang dan genosida dengan cara berbohong dan mengabaikan seruan gerakan dan manajemen rumah sakit Al-Shifa.